Okay guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Nat. Hari ni apa yang korang tengok ni? Mi. Memanglah mi. Tapi sebelum kita nak melukis ni, kita bedal dulu makanan dulu. My mom homemade mi soup. Marvelous hasil. Okay. Kalau korang enjoy apa yang saya buat yang pasal lukisan dulu, boleh ke tengok ke video selanjutnya. Ni hanyalah iklan lah. Yang penting ni guys. Dang. Okay, kalau kau kenal ni, siapa pernah belajar UiTM, mungkin kenal lah. Dia punya sketchbook. Okay, sketchbook lama dah hasilnya. Eh, tak sangka ada punya. Tak tahu sama video buat eh. Apa yang korang tengok ni menggunakan watercolor je. Tak pandai mana pun, tapi kata boleh lah. Okay, sekarang ni kita tak tahu nak lukis apa. Tengoklah, kalau korang suka, korang like lah video ni. Guys, jadi gigi sikit-sikit ya. Tak mahalah Pak Jama, kita ambil gambar anak Pak Jama sebagai ni eksperimen lukisan saja. Kita nak tengok boleh tak, boleh ni tak. Kita buat tu jadi ke tak. Ni pun lama tak lukis portrait. Kita pun saja je lukis. Kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, kata jadi tak apa. Jadi pun, bom-bom tak apalah. Pada hilang ini, hitam je. Kita tak risih kan. Kerana lukisan nampak tak jadi, kita pun main buat je ni. Tengok lah mata kita ni. Kalau mata kita betul, betul lah. Kalau tak betul, tengok ha, dia tak, dia salah lah. Thank you.
Okay guys, sekarang ni kita nak masuk shading eh. First kali bila kita nak shading tu, biasanya kalau saya pun kalau nak shading bahagian mata dulu. Kalau korang nak kata shading mata tu nak bagi nampak real, kita cari gambar. Cari gambar mata, kita follow pada image tu. Nak kata bagi nampak ni lah. Mata tu hidup lah, lah tengok. Atas atas masing-masing lah. Sebab kadang kita tangkap gambar ni mata dia kita tak nampak sangat dia punya mata, anak dalam tu. Thank you.
guys. Minta maaf lah. Ada time kita perasan tadi, kita bila kita edit, ada video crash. Kita tak dan lah. Tapi tak apalah. Satu lagi, apa yang kita nak beritahu ni, yang korang tengok, ini hasil dia. Kita buat satu lukisan potret kanak-kanak. Tak tahulah apa yang korang tengok ni jadi tak jadinya. Kata boleh lah. Kita kata tak adalah boleh, tak adalah benda lukisan kita ni kata cantik, tapi kata boleh lah. Cuma apa yang saya nak beritahu, Pak Jamal minta maaf lah. Hasil dia macam ni. Kita buat apa yang apa yang kita mampu saja. Okay, kalau korang tengok ni, kalau korang suka, bolehlah share and like and comment dan subscribe. Apa satu lagi guys, apa yang nak saya beritahu kan, bila korang lukis kan, korang tampal lah buat macam ni. Tampakkan dinding, tak adalah bagi kosong sangat. Bagilah macam kita punya bilik ni satu galeri lah apa yang korang tengok ni. Kalau korang, contohlah kalau korang komen, komen kat bawah ni suruh saya lukis potret, mungkin boleh, tapi bukan berkenan orang dewasa ataupun orang tua ataupun awek ke pakwa ke. Tapi kalau berkenan gambar budak-budak, mungkin saya boleh melukis. Okay, bye. Tunggu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.